Dalam penerbangan JT829 dengan tujuan Denpasar Bali, penerbangan ke Denpasar akan kita tempuh dalam waktu 30 menit. Kami Halo guys, welcome back to my channel. Di video ini, gue mau sharing pengalaman gue terbang dari Lombok ke Bali naik Lion Air. Dan di akhir video, gue juga bakalan sharing mengenai pengalaman gue nginep dan spotting di Hotel H Sovereign di Bali. Penerbangan dari Lombok ke Bali ini singkat banget dan menggunakan pesawat Boeing 737-900ER. Schedule-nya itu cuma 30 menit, tapi pada kenyataannya, di hari gue terbang ini flight-nya kurang lebih sekitar 25 menit aja, dengan ketinggian jelajah 12.000 kaki di atas permukaan laut. Registrasi pesawat yang akan menerbangkan gue ke Bali hari ini adalah PK-LHW. Ketika video ini dibuat, usia pesawatnya itu 8 tahun dan dikirimkan ke Lion Air pada bulan September 2011. Di dalamnya ada 213 kursi kelas ekonomi dan gue duduk di kursi favorit gue yaitu nomor 32A. Kami persilahkan kembali ke tempat duduk sesuai dengan nomor kursi yang tertera pada boarding pass Anda. Terima kasih atas kerjasamanya. Di dalam kantung kursinya ada safety card, kartu petunjuk doa, dan juga in-flight magazine. Proses boarding lumayan cepat karena menggunakan dua pintu. Penumpang hari ini juga cukup banyak. Kami, demi kenyamanan dan keselamatan Anda, kami mohon untuk menyimpan bagasi kabin di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Dalam penerbangan JT829 dengan tujuan Denpasar Bali, penerbangan ke Denpasar akan kita tempuh dalam waktu 30 menit. Kami informasikan bahwa dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektronik. Ladies and gentlemen, this is final approach for takeoff. Please make sure your seat belt and your arm secure for some. Thank you. Kurang lebih 10 menit setelah take off, lampu tanda kenakan sabuk pengamannya dimatikan dan gue memutuskan buat pergi ke lavatory yang ada di bagian belakang pesawat. Sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Semua peralatan elektronik
Nggak lama setelah kembali ke kursi gue, udah ada pengumuman kalau pesawat udah mau mendarat di Bali. Setelah sampai di Bali, semua penumpang diarahkan untuk naik bus ke terminal kedatangan. Setelah sampai di Bali, gue langsung menuju ke H Sovereign Hotel, tempat gue menginap. Dan setelah check-in, gue dikasih voucher welcome drink yang bisa ditukarkan dengan ice lemon tea. Gue ke bagian kamar di lantai 3. Begitu masuk ke kamar, kondisinya cukup bersih dan lega. Kamar ini kapasitasnya buat 2 orang. Toiletnya tersedia amenity kits yang cukup lengkap, jadi kita nggak usah khawatir kalau nggak bawa sabun, sampo, atau sikat gigi. Di tipe kamar deluxe yang gue tempatin ini, kamar mandinya menggunakan shower, dan cuman dibatasin sama kaca aja.
Jadi kalau kalian butuh privacy, kalian bisa tutup kacanya pakai tirai yang disediakan. Yang menarik dari hotel ini, di rooftopnya itu ada kolam renang dengan view bandara Ngurah Rai di Bali. Jadi kita bisa menikmati view airport, plane spotting, dan juga sunset pada waktu yang bersamaan. Oke guys, makasih banyak kalian udah nonton video ini. Jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!